Rizky Billar kini sedang tersangkut kasus KDRT. Hal ini karena diduga dirinya melakukan perselingkuhan. Terlebih munculnya perempuan bernama Devina Kirana yang diduga sebagai orang ketiga. Keduanya disebut pernah bermain sinetron bersama. Belum reda rumor ini, beredar video mesra Rizky Billar dengan seorang perempuan. Belum diketahui secara pasti siapa sosok tersebut. Hanya saja dalam video yang diunggah @otenvalian, tampak Rizky Billar tengah merangkul perempuan tersebut. Saat kamera menyoroti Rizky Billar, seseorang berkata, "Kan dunia cuma milik berdua." Rizky Billar yang awalnya berhadapan dengan perempuan itu, lantas menoleh ke belakang, arah kamera. "Ya sini bayar-bayar," ucap Rizky Billar sambil menahan tawa. Sayangnya hingga berita ini ditulis, Rizky Billar belum memberikan pernyataan jelas terkait dugaan perselingkuhan yang menimpa dirinya. Kasus perselingkuhan Rizky Billar juga berimbas kepada rumah tangga dengan Lesti Kejora. Sang biduan yang mengetahui suaminya punya simpanan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya.